Nah, ini lagi nyoba pompa apa Mas ini, Mas? Iya. Pompa air yang kecil, pompa mini hidro. Nah, ini kita coba kekuatan ketinggiannya. Nah, itu kira-kira 2,5 meter. 2,5 meter. Kita naik lagi ya. Bisa. Ini 3 meteran lah ya. Iya. Nah, ini pompa air yang kuat sampai 3 meter dan kita lihat pompa airnya seperti apa. Nah, ini pompa airnya kecil, pompa air mini. Nah, ini pompa air mini. Pompa air ini ternyata kuat sampai di atas 3 meter. Dan ini menggunakan tegangan DC sebesar tegangannya 12 volt. Nah, ini kita coba lagi nih. Kita nyalakan dengan aki kering. Dan itu juga bisa langsung dihubungkan dengan panel surya ya? Bisa. Jadi pompa air itu bisa langsung dihubungkan dengan panel surya. Tadi udah berbunyi. Bunyinya sangat lembut, nggak kedengaran. Airnya mas, udah keluar. Nah itu, situ. Ini pompa terhubung dengan selang yang panjang. Dan ini airnya segini nih, debit airnya. Untuk mencuci kendaraan. Nah, ini pompa airnya kecil sekali nih. Ini lubang pengeluarannya. Ini ukurannya 1/4 inch dan ini kabel DC-nya. Dan ini alat penyedotnya. Rotor. Impeller. Nah, ini impellernya untuk nyedot. Kecil. Cara kerjanya ini dicelupkan ke dalam sana. Dalam air. Pompa air mini.